ada perkumpulan RS King. Wow, mantap tuh. Wah, ada jeruknya. Kemudian coba dibuka. Dibuka dulu satu. Wow, mana sendok-sendok? Ini kuahnya ada dikasih lemak nih guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang dan Family. Nah guys, sore ini kami akan beli pentol guys. Sekalian kita ngetry gimbal baru stabilizer ini guys ya. Nah, nanti kita coba sekalian apakah nanti getarannya terasa atau tidak. Maklum guys, ini kan harganya murmer saja ya. Kita pergi pakai mobil kami nih guys ya, mobil Evalia. Oke, kita langsung menuju posisi di mana pentul itu dijual ya guys. Langsung guys. Oh, jangan lupa guys ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Oke. Oke guys, kita jalan dulu. Guys, ada mobil guys tuh. Nah, kita rem dulu ya. Ada mobil masuk komplek. Langsung. Jalan guys. Beloknya ini dekat aja guys dari rumah ya, sekitar 5 menit dari rumah. Kita belok ke kiri. Ini sore ini cukup ramai guys ya. Wow, ada ini, ada perkumpulan RS King. Wow, mantap tuh. Wah, sejuk nih guys ya Pontianak. Hujan terus, parit-parit penuh guys ya. Mudah-mudahan kualitas gambarnya dengan menggunakan gimbal stabilizer HP ini guys ya lumayan loh. Ini sekarang kita di Jalan Danau Sentarum guys ya, menuju arah Ampera ya, Jalan Ampera. Kalau pagi biasanya di tempat pentul itu jual sate. Nah, tapi kalau sore dia istrinya ya jual pentul. Sip. Gimana kak? Agak goyang-goyang? Tidak terlalu. Tidak terlalu ya, lumayan lah. Menampilkan kebutuhan tapi ya, tidak capek juga ya tangan megangnya. Semoga stabilizernya otomatis selalu mengimbangkan diri. Murah saja guys ya, isi baksonya besar, harganya kalau yang lengkap itu 10.000. Nah, ini ada di depan nih, mudah-mudahan jualan. Oh, jualan sedap. Nah, oh, satunya jual juga ternyata kalau sore. Nah, ini saya ambil alih guys ya. Nah, ini kameranya sengaja saya geser-geser nih. Ini masih dalam kondisi percobaan stabilizer, gimbal stabilizer untuk HP ini guys ya. Nah, ini saya putar-putar ya. Nah, gimana guys, mantul kan ya. Tadi waktu kita pergi tuh ada ini guys, ada motor X-King ya, RX-King depan rumah itu, depan ada kafe depan rumah dan lagi ngumpul tuh di situ tuh. Sedap. Nah guys, anak saya lagi turun nih guys ya, tentunya kita zoom. Wah,
Kentul. Kentul Maknyus. Ini jalannya di Jalan Danau Sentarum. Sore ini sekitar jam 4:30 ya guys ya. Emang dia bukanya sore-sore nih. Terus ada sate tuh. Sate Safira. Sedap nih guys. Nanti kita unboxing sekalian guys ya. Tentunya ternyata guys, semakin ramai nih orang yang beli nih ya. Antri satu-satu. Jadi dia bisa beli 5.000, bisa juga 10.000, dan isinya pun terserah kita guys ya. Bisa langsung dibumbuin, mau kasih kecap, saus atau sambal langsung. Ini lumayan ramai nih. Ya. Nah ini. Wah, lalu lintas juga ini tidak mau kalah ya. Dan rata-rata memang kota Pontianak ini, apalagi kalau sudah diguyur hujan, jadi sejuk guys ya. Yang biasa panas pun jadi sejuk. Rupanya udah selesai nih guys. Ya, pesanan punya kami guys. Jadi pagi, oh satu ini saya jual. Pagi, siang, malam berarti. Kemudian sore hari istrinya jualan kentul. Wah, selamat datang. Datang nih kentul. Oke. Ini guys, kentulnya nih. Ini 5 bungkus. Mantap lah dah. Oke guys, kentulnya sudah siap. Kita sekarang arah pulang dulu guys ya. Kita mutar-mutar dulu nih. Terbalik. Kita mutar balik di sini aja, ini kosong nih. Sudah mutar balik. Sekarang kita kembali ke rumah. Oke. Sip. Wah ternyata guys, tadi saya lihat jaraknya dekat, cuma 2 menit lebih dekat dari rumah kami ya. Saya pikir sekitar 6 menit tadi. Sangat dekat. Sore ini jam 5:08. Ngantrinya cukup lama juga ya. Ternyata banyak juga yang beli. Tarum yang dulunya sepi guys, sekarang ini rame, banyak sekali perumahan di sini ya. Jadi kita lihat guys, ada yang itu guys, ada perkumpulan motor LX King. Wah itu menarik guys. Jadi kita lihat ya, LX King. Jarang-jarang guys lihat motor LX King ngumpul rame-rame guys. Mudah-mudahan nanti masih ada. Jadi waktu kita pergi mereka lagi ngumpul di depan kafe. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll feel the seeds as they spread with every word that I've said. How's it supposed to feel?
di depan komplek guys, depan rumah saya ya, kumpulan RX King. Nah, gimana guys? Seru kan? Sampai deh kita di rumah. Putar dulu mobil untuk parkir. Nah, gimana guys? Jalan-jalan sore sekalian beli pentul ya. Tadi melihat banyak sekali kesibukan orang di sore hari ini. Oke guys, yang suka dengan konten kami, silahkan like, comment, dan share ke sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. Nah, ayo. Sampai di rumah. Ya, dan langsung kita nikmati. Ya. Mati pentulnya. Pentul sudah datang. Ayo kita langsung unboxing. Coba buka dulu. Ini kita beli 5 ya guys. Wah, ada jeruknya. Kemudian coba dibuka. Dibuka dulu satu. Mana sendok-sendok? Ini kuahnya ada dikasih lemak nih guys. Angkat-angkat. Iya, lihat ya. Oh guys, baksonya guys sangat mantul banget ya. Bakso besar nih, isinya apa ya biasanya? Telur yang tertutup, dia isinya telur puyuh. Kalau yang agak dibelah, dia isinya daging. Oh gitu. Ini ada lemaknya, ada bakso-bakso kecil. Tahunya nggak ada, habis kan? Ada tahunya. Wah, ada tahunya guys. Wah, ini enak sih guys ya. Kalau yang mau mix, kemudian dicampur dengan mie atau langsung dengan nasi guys, pasti mantul banget.